Besok hari ini jam 6 bangun dan hari Jumat dan nggak tahu sih hari ini mau nyoba aja, mau nyoba lagi ke mana namanya, ke kedutaan besar India karena ya daripada berhenti sekarang mending nyoba aja kan ya. Emang nggak pernah kejadian sih, atau saya nggak belum pernah denger atau kemarin tuh nge-search kalau visa India tuh pagi pagi ngurus sore dapet tuh kayaknya nggak mungkin deh. Tapi bisa bodoh deh. Kita ke sana aja, kita ke sana aja ya. Kita ke sana, sodorin ya kalau nggak bisa ya berarti belum rezeki. Wah, ada nyamuk. Oke. Jadi hari ini cukup cukup rame jadwalnya. Sekarang jam 8 kurang 5 dan saat ini sekalian nganter anak ke sekolah sama istri harus ke kantor. Jadi kita berangkat bareng bertiga sama-sama. Halo babies, lagi ngapain? Yuk, langsung berangkat aja. Ayo kak. Eh, tasnya mana? Kakak jangan main dong. Enggak kelihatan itu adanya. Kak. Sini kak. Tasnya mana? Tas ambil. Tas ambil. Sepatu belum dipakai, Isan. Sampai ternyata baru tahu emang agak blown sih saya. 17 tanggal 17 hari Senin itu ternyata tanggal merah ya. Sebenarnya nggak tahu sih kenapa masih harus kesini lagi, tapi daripada menyerah sebelum berjuang mending mati di peda diulang nggak keren soalnya. Daripada menyerah sebelum berperang mending mati di medan perang, bener nggak? Jadi masih belum jelas. Ini aja disuruh ada personal meeting lagi nanti jam 12 siang. Karena nggak mungkin visa jadi hari ini apply, hari ini jadi tuh nggak mungkin. Jadi nanti jam 12 siang saya personal meeting sama abang-abang ya, alah, sama orang di sananya yang ngurusin visanya. Seru deh pokoknya. Ya sob, tadi emang sebenarnya nggak mungkin sih bikin visa lo apply jam 10 terus lo dapet sorenya tuh emang nggak mungkin. Ntar mau lewat dulu. Dan tadi tuh karena emang ngeyel sampai diwawancara segala sama tahu sama embassy-nya gitu deh, yang jelas dikasih visitor room dan emang tempat visitornya tuh keren banget. Apa ya? Mewah lah ya, India banget deh. Tapi versi mewahnya gitu. Jadi duduk di sana diwawancara ternyata memang yang mewawancarain dia seorang engineer dan dia tuh emang suka sama yang namanya teknologi gitu. Jadinya
tadi pas udah ngobrol-ngobrol, ini nih embassy-nya India di sini. Sudah ngobrol-ngobrol. Ya gitu deh. Halo sob, ketemu lagi. Ini lah masih di embassy-nya India. Sekarang jam 16.30. Adalah waktu dimana loketnya ditutup buat pengambilan visa. Dan di sana tuh embassy-nya tuh masuknya lewat pintu sebelah sana. Ternyata ya emang ada beberapa sobat yang ngasih tahu kalau misalnya kenapa nggak VOA aja. Saya dapat informasi baru saja. VOA. Oke, maaf. VOA itu atau visa on arrival, dia ternyata ditutup. Udah nggak ada lagi. Jadi katanya sih kemarin ada cerita orang Solo ke sana dan disuruh balik lagi karena visa on arrival atau visa yang baru yang bisa lo urus pas langsung di India dan bayar di India itu udah nggak ada. Gitu. Sebenarnya VOA ini adalah jalan terakhir saya gitu. Saya menjadikan VOA ini sebagai jalan terakhir di mana kalau misalnya udah nggak bisa diurus di sini ya udah kita VOA aja, di mana kalau saya lihat VOA itu ya lebih mahal, $72 kalau nggak salah. Jadinya ya bisa 900 ribuan kan. Dan kalau di sini tuh 500 ribuan. Gitu. Itulah kenapa saya pengen banget ngurusnya langsung di sini. Dan mana ya? Tadi akhirnya paspornya dibalikin. Dan ternyata pas saya datang ke sini jam 4, memang visanya belum jadi. Dan emang enggak akan jadi. Visanya tuh. Tapi ya, tapi. Sekarang jam 4:30. Akhirnya bisa jadi. Wah. Iya, jadi terima kasih banget sama Mr. Malik. Mr. Malik tuh yang jaga konter depan yang tidak ada henti-hentinya kesabarannya melayani saya. Terus juga sama Bapak Mr. Sanjeev Kumar Agrawal. Dia adalah First Secretary di Consular Embassy of India. Yang sudah ngajak ngobrol dan sudah memberikan izin untuk mengeluarkan visa ini langsung jadi.